berbeda banget. Terus bukan cuma aku doang, semua orang diuji coba kalau kayak gini. Tapi juga lagi puasa ya, nambah pahala mungkin karena kita lebih sabar gitu. Terus apa ya, ya mungkin nggak pulang kampung. Menjalani puasa dengan kekasih yang sekarang sudah gimana sih? Enggak boleh, masih pacaran, pemali kalau lagi puasa nggak boleh ketemu. Belum ada ketemu. Virtual aja. Hari pertama puasa belum ada ketemu. Ketemu, tapi kayak buka puasa aja bareng gitu. Tapi ya kebanyakan virtual, gitu, nggak boleh dosa. Teh menunda, ini nggak sih teh rencananya nih karena kan lagi corona kayak gini. Ya menunda rencana bukan berarti menunda pernikahan. Inginnya sih dilaksanakan tetap, tapi ya melihat kayak dokumen-dokumen itu kan susah ya gitu. Apalagi ini beda negara, jadi ya didoain aja deh mudah-mudahan cepet selesai, kita cepet dapet solusinya agak kaget gitu karena kan biasanya kalau habis buka puasa lemes ya gitu kan, terus dia langsung tidur setiap kali habis buka puasa gitu. Jadi dia sekarang lagi observe tuh kayak apa yang harus dimakan pas puasa, pas sahur, terus pas buka biar nggak lemas gitu, karena orangnya kan emang workout banget kan, kayak dia tuh olahraga banget gitu, jadi dia emang nggak mau hal-hal yang buat dia tuh kayak biar males, terus biar kayak jadi lemak, jadi males dia gitu. Jadi sekarang kita lagi coba cari-cari makanan apa ya yang untuk buka puasa biar nggak lemas gitu. Tapi sahur sendiri masih terus sahur ya teh? Iya sahur. Sekarang dia tahu sahur. Keluarganya yang di sana kan pasti ingin melihat langsung sesuatu yang sakral ini kan. Tapi ya aku harus izin juga mau kayak gimana solusinya. Jadi nggak bisa aku ambil keputusan sendiri karena menikah itu bukan cuma berdua tapi juga harus ada keluarga kedua belah pihak gitu. Jadi didoain aja ya. Berarti memang sehabis corona akan atau ya, dalam waktu dekat gitu. Iya, beberapa maskapai udah cancel penerbangan. Itu mereka juga udah beli tiket segala macam udah cancel. Jadi masih dicari lah solusinya seperti apa. Women solutionnya. Iya, women solution. Karena kan juga biar kita cepat menikah juga biar menghindari fit. Teh bentuk kerugian ini pasti ada dari materi nih teh. Bener-bener drop banget sih bentuk kerugian materinya nih. Banget gitu. Tapi ya gimana, sebagai manusia kan kita diwajibkan untuk bisa bertahan ya kan, bertahan hidup itu aja udah pahala ya kan. Kita nggak boleh sedih, terus nggak boleh patah semangat gitu. Pasti akan ada hari yang lebih baik gitu. Kalau aku sih masih optimis ini selesai wabah ini ya kan, pasti semua orang butuh hiburan, kerja, terus pasti ada invite sebagai penyanyi. Jadi masih optimis. Tambah mungkin si Roy sendiri kalau misalnya ngapain sih sambil menunggu kerja aja, dia kan memang udah kerja di laptop setiap hari. Jadi walaupun udah begini, kayaknya dia udah mulai merasakan kenyamanan gitu. Tapi kalau aku kan orangnya nggak bisa diem, kakinya aja gatel, pengen main ke sini, main ke situ, jalan karena pun anak lapangan gitu. Bisa bercerita nggak? Puasa tuh gini ya, tenggorokan atau iya, kalau dia lebih ke haus. Jadi dia kalau sahur dia minumnya shake protein pakai air yang banyak, terus dia pakai apa namanya brokoli segala macam, dia bikin sendiri. Dia lebih penting minum daripada haus daripada lapar. Berarti setiap sahur setiap buka itu selalu tanya sama teteh terus ya, enaknya apa ya, buka apa ya, sama iya apa iya ya. Iya pastilah. Okay.